PSP sih ya, saya ya tahun pertama ya sama Mundari Karya, terima kasih banyak untuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, nama saya Makam Konate, tanggal lahir 10/11/1991 di Mali, asalnya Mali. Saya ya posisi ya gelandang, sedang apa ya midfielder. Ya tim sekarang Persija Jakarta. Alhamdulillah itu ya semua dari Allah. Itu kalau ya apa karirnya bisa sepanjang dan tidak ada masalah, itu yang saya doakan untuk ya terima kasih untuk Allah saja, karena itu ya ada yang orang dia apa ya apa baru mulai karier ya bisa berhenti atau mungkin bisa stop injury atau alasannya mungkin tidak bisa main lagi atau apa. Ya alhamdulillah masih sehat, tidak ada apa-apa. Ya alhamdulillah saya senang sekali untuk karirnya, semoga bisa lebih baik dan lebih bagus juga dan lebih panjang juga karirnya sepak bola ya. Ya dari kecil sampai sekarang, dari kecil saya main di tim ya Stade Malien ya Mali Bamako ya, dari umur bawah sampai 17 tahun ya. Tahun 2010 itu ya saya baru start jadi pemain profesional. Saya ya, dapat kontrak dari ya klub Libya Al Ahdar Beida, dekat dari Benghazi. Saya main satu tahun setengah di sana. Terus kita main ada perang itu yang ya semua orang tahu itu ya. Apa, saya balik ke Mali, saya main sedikit di sana. Terus dari tahun 2012 saya main ke Indonesia. Dan tim pertama saya itu Pekanbaru, PSP Pekanbaru. Saya main 6 bulan di situ. Terus putaran kedua saya pindah ke Barito Putra. Saya main sampai selesai liga. Terus tahun 2013 saya ke Persib Bandung. Alhamdulillah ya, itu ya, tahun pertama sama Persib, saya juara di Persib. Terus ya, jadi apa tiga, saya dapat tiga trofi itu ya apa ya, best player, best midfielder and best ya foreigner player also. Itu habis dari Persib saya ya tahun 2015 juga ya juara ya di Piala Presiden sama Persib. Terus itu ya liga ya bubar di Indonesia, saya pindah ke Liga Malaysia tahun 2016 sampai 18. Terus ya saya kembali 18 ke apa ke Indonesia. Indonesia. Terus habis itu saya ke Sriwijaya. Habis Sriwijaya saya pindah ke Arema tahun 2018. Oke. Okay. Ya Arema sampai 19 juga. Ya, terus dari Arema ke Persibaya itu ada ya masalah COVID itu ya, saya pindah ke Malaysia kembali. Ya ke Malaysia ya, ya main tahun apa ya Terengganu FC ya tahun 2020 ya. Terus ya liga sudah habis di sana ya. Dan ya, sekarang ya apa ya balik ke Persija ini ya. Itu saya suka Indonesia, saya punya banyak apa rezeki baik bagus di Indonesia juga. Nah itu yang apa semua karier itu saya buat di Indonesia, semua rezeki juga saya dapat di Indonesia juga ya. Sepak bola Indonesia saya sudah paham, saya sudah lama di sini alhamdulillah, tidak ada masalah itu ya. Ya negara Muslim juga saya senang sekali itu ya, karena itu apa dari tahun 2012 sampai sekarang mungkin saya kira mungkin kita yang ya pemain asing
saya sama Urichan saja itu yang di apa di tahun 2012 ya, ya sampai sekarang kita tetap aktif ya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu rezeki ya, ya, ya. Ya. Lancar dia, lancar jalannya, lancar ya. Oke Bapak. Yo ya, dari Libya saya ke apa Indonesia, ada ya saudara ya di Mali ya, dia apa ya ada ya berkenalan sama agen ya, dia sudah tahu itu ya waktu sampai ya apa ya balik ke Mali ya, dia sudah ketemu sama saya ya, itu ya dia bicara saya ada kenalan satu aja ya agen dari Indonesia, nanti kalau kamu mau ya saya bisa kontak sama dia biar kamu bisa ke Indonesia. Bila Indonesia mana itu ya, dia ya pasti bertanya-tanya di ya, mana itu Indonesia. Ya saya bertanya-tanya, tapi ya dulu saya dengar Jakarta. Ya saya kira mungkin itu apa, tapi aku tidak tahu itu Asia atau gimana itu. Ya, ya saya sudah ya berpikir dan cek dari Google internet ya, saya bilang oh, Indonesia itu ya, apa Asia. Ya, terus ya dia kasih kontak sama agen, kita komunikasi, saya kasih video sama dia. Alhamdulillah Allah kasih rezeki untuk saya ya datang di sini ya. Ya. Langsung ke PSP. Ya PSP sih ya, saya ya tahun pertama ya sama Mundari Karya. Terima kasih banyak untuk dia, dia kasih support sama saya. Ya jadi ya pemain hebat itu ya Mundari Karya itu. Itu ya hari ini saya aku di sini, tapi aku tidak tahu bagaimana ya di depan, tapi sekarang sama Persija.